Ini bukan kisah Hollywood. Ini sebuah kisah sederhana tentang film-film Indonesia di Los Angeles, Amerika Serikat. Film Indonesia memang belum dikenal di Amerika. Sementara, film-film Asia lainnya sudah menjadi bagian dari kehidupan perfilman internasional. Adalah film The Raid, karya Gareth Evans yang pada tahun 2011 berhasil menggebrak dunia internasional termasuk AS. Karena keberhasilan The Raid dan juga karena menjamurnya berbagai festival film negara Asia, misalnya Festival Film Vietnam, adalah sekelompok pecinta film bernama Endah Rezeki, Roland Wiryawan, Sierra Tamiharja, dan Dwi Rana Satyafat mencoba melakukan langkah kecil dengan mendirikan sebuah festival. Maka pada tahun 2014 berdirilah LAIFF, Los Angeles Indonesian Film Festival. LAIFF itu tuh sebetulnya ide awalnya gimana sampai terjadi? Ini kan bukan pertama kali Lalu ini udah yang keberapa? Jadi LAIFF itu kita mulai dari tahun 2014. Okay. Jadi awalnya itu dari keisengan sebetulnya. Oh. Jadi keisengan. Jadi hasil. Jadi istilahnya waktu itu kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman, beberapa teman. Terus nggak tahu gimana, tahu-tahu kita ngobrol mengenai film festival gitu. Yang kita merasa bahwa di seluruh negara nih, sampai negara kecil pun aja di sini ya, misalnya Vietnam tuh punya gitu kan, Vietnam Film Festival. Tapi kenapa kita Indonesia yang negara besar dengan perfilman yang sekarang semakin maju gitu kan, kok nggak pernah ada gitu. Dan di Amerika pun tidak ada film festival, Indonesia Film Festival gitu kan. Ini cara memilih filmnya itu kan Endah yang kurasi ya, itu atau Endah atau ada timnya atau gimana ya? Jadi sebetulnya kita tim ya. Jadi istilahnya kalau misalnya tahun ini gitu ya, kriteria kita itu adalah film Indonesia yang diputar dari 2017 sampai 2019. Kalau dalam segi tema tahun ini, temanya itu kan adalah adaptasi. Ya, istilahnya film, membuat film dari adaptasi dari sebuah buku gitu kan. Jadi kita mencoba nih mencari gitu kan, apa aja nih film yang istilahnya di apa yang ada dari buku gitu kan. Tapi seperti kita mungkin tahu juga bahwa tidak banyak sebetulnya di Indonesia saat ini yang masih, maksudnya gini, masih belum ya, belum banyak yang film-film dibuat dari buku. Sampai akhirnya aku kan menghubungi Balela, karena aku ngefans banget gitu dengan istilahnya film bercerita gitu kan. Terus kemudian kepengen bawa gitu, terus akhirnya apalagi ya gitu kan, akhirnya kita bikin kayak semacam list gitu. Akhirnya ya seperti ini gitu. Tapi istilahnya itu adalah hasil rembukan kita rame-rame. Nah, kira-kira jadi tahun depan maunya ada lagi? Insya Allah ada. Jadi apakah akan ada tema lagi seperti itu? Ya, biasanya kita akan mencoba setiap tahun, kita akan misalnya memberikan sebuah tema. Jadi kayak misalnya contohnya 2016, kenapa Kartini kita bawa, itu kita bicara mengenai women empowerment. Gitu. Jadi istilahnya kita coba kalau misalnya kita memang bisa kita membuat satu tema, itulah yang akan kita bawa. Selalu ada diskusi nggak? Selalu ada diskusi. Ya. Tahun ini, LAIFF diadakan kembali bulan Oktober di dua venue, University of South California atau USC dan UCLA, University of California di Los Angeles. Dengan dukungan dari Pusbang Film atau Pusat Pengembangan Film Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang bekerja sama dengan USC dan UCLA, kali ini festival mengundang beberapa film layar lebar dan juga sebuah film pendek. Di antaranya adalah 27 Steps of May karya Raffi Barwani, Aruna dan Lidahnya karya Edwin, Wish You Ben karya Fajar Nugros dan Bayu Skak, serta sebuah film pendek laut bercerita karya Prita Gita Aryanegara. Selain pemutaran film, LAIFF tahun ini juga menyelenggarakan workshop dan diskusi dengan tema The Process of Book to Film Adaptations. Hari pertama film pendek layar bercerita yang berkisah tentang nasib aktivis yang diculik tahun 1998 ditayangkan di teater kampus USC. So, this is not the first time that I've worked with Balela to support her novel. Before, I think it's around 2006, I think, she also had this novel of hers, Sembilan dari Nadira. It's an anthology that won an award internationally, and it was basically we were helping her to launch the book,
by making a stage performance, like fragments of some scenes from the novel. And so like we did before, but this time we're taking a different form, which is a short film. And I think this is just a very healthy behavior of us Indonesians to discuss it through film and through art, because we need to talk about this. We need to talk about how human rights are being violated, and is it that worth it? What about the opinions? Why is always there misconception about making your opinion being heard by being a communist or oppressing the or criticizing the government? So this is always has been the issue, and it's always important to talk about this. Apakah menayangkan film dan menghadiri festival independen seperti ini memang penting? Ikuti wawancara bersama Dian Sastrowardoyo. Halo Dian. Hai Mbak. Gimana? Ini udah hari ketiga ya? Keempat di Los Angeles ya. Ini di tempat secantik ini nih, filmnya Dian mau diputer. Coba ceritain dong film-film apa aja yang diputer, film-filmnya Dian. Kita puter film Laut Bercerita, film kita, sama film Aruna dan Lidahnya, Aruna Scarlet. Oke, ceritain juga Dian berperan sebagai apa nih di dua film itu. Di Laut Bercerita saya berperan sebagai Anjani, Asmara Jat. Anjani. Anjani, kekasih dari laut. Yang merasakan hebatnya rasanya kehilangan seorang kekasih yang nggak ketahuan kabarnya kenapa. Kalau yang di Aruna, aku berperan sebagai Aruna, dia adalah seorang epidemiologis yang suka sekali makan. Jadi kadang-kadang kalau lagi kerja dapat tugas keluar kota tuh dia harus mengambil kesempatan untuk nyobain makanan setempat. Sama. Nah terus ini kan dua karakter yang beda banget ya. Beda banget, yang satu agak-agak gelap gitu, yang satu kelihatannya ceria ya. Itu gimana? Itu agak berdekatan nggak sih syutingnya tuh waktu itu? Sebenarnya enggak ya. Enggak ya. Kita syuting Laut Bercerita dulu baru syuting Arun. Itu dua tahun yang berbeda. Oke. Tapi itu ada semacam research gitu Pak, terutama yang Aruna ya, itu kan soalnya kan makanan ya. Dan juga ahli avian flu. Waktu itu researchnya persiapannya jadi Aruna itu I drop all my diet of course. Tapi dibebasin aja makan semuanya. I gain 5 kg gitu. Jadi cuma dikit lah. Maybe even more, cuma gue denial. Dan enggak mau percaya. Cuma ya pasti pokoknya dibebasin aja, I surrender to culinary indulgence gitu. Sesuatu yang sebenarnya enggak, kadang-kadang sih enggak bisa terlalu lepasin kayak gitu aja in my career gitu. Terus abis itu belajar juga tentang kenapa perbedaan rasa dan adventure lewat kuliner tuh membuat kita bisa lebih kaya tentang pengetahuannya tentang sebuah kebudayaan. Dan sebenarnya kayak gimana sih, kayak bagaimana orang memasak, dan itu tuh bisa berarti sebagai bagian suatu komunitas tuh memaknai hidup mereka dan memaknai diri mereka sendiri. Itu menarik banget menurut aku. Nah ini kan kita ini di LA untuk acara yang namanya Los Angeles Indonesian Film Festival. Nah Dian nih sekarang kan udah jadi produser juga ya? Baru. Sedang memasuki istilahnya langkah pertama lah ya, ke dalam dunia produser. Apa sih film pertamanya? Film pertamanya Guru-Guru Gokil. Iya, sama Base Entertainment. Sama Base Entertainment. Nah, ini acara seperti ini, seberapa pentingnya sih menurut Dian? Karena biar gimana kita ke negara manapun sebenarnya kan orang belum kenal Indonesia gitu ya. Dan ini acaranya memang gak besar dan heboh dan mewah, tapi ini langkah apa menurut Dian? Aku ngerasa bahwa event seperti ini memberikan kesempatan buat orang-orang yang belum nonton film Indonesia, seperti misalnya orang-orang komunitas film yang ada di Los Angeles yang sangat identik dengan film-film akademi yang paling bagus di dunia, sangat dekat sekali dengan produksi film Hollywood. Kan ada komunitas yang sama, dan kalau mereka cukup terbuka pikirannya untuk mau menonton film dunia, mestinya mereka juga terbuka untuk film-film, nonton film seperti misalnya film dari Indonesia. Dengan adanya
LA Indonesian Film Festival seperti ini, kita jadi ngasih kesempatan mereka untuk lebih update tentang film Indonesia apa aja sih yang ada tahun ini gitu. Dan yang modern ya, modern. Ini menurut aku penting banget karena pertama-tama kita jadi punya kesempatan untuk introducing kepada dunia tentang bagaimana sih kalau orang Indonesia bikin film ada taste seperti apa yang biasanya pasti akan punya perspektif yang unik dan angle yang unik yang mungkin tidak dimiliki oleh Hollywood misalnya gitu loh. Betul. Hollywood tuh suka merasa bahwa film tuh memang harus ada template-nya seperti itu dan keterbukaan ada terhadap formula, ada gitu formula ya. Gitu dan keterbukaan terhadap different and unique point of views dari world cinema itu jadi bikin even Hollywood filmmakers juga jadi lebih well-rounded lagi dan lebih luas lagi wawasannya. Pada pemutaran film pendek laut bercerita sepanjang 30 menit itu, penonton para mahasiswa Amerika maupun mahasiswa Indonesia di Amerika, juga penonton umumnya memperlihatkan minat yang besar dan penuh dengan pertanyaan tentang film, buku, dan juga situasi di Indonesia masa kini. LAIFF yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2014 ini adalah langkah kecil untuk melahirkan kesadaran tentang Indonesia dan film Indonesia. Dari langkah kecil, mereka yang menyaksikan film-film tersebut diharapkan bukan hanya memperoleh hiburan, tetapi juga sekelumit pengetahuan yang kelak membuat penonton tertarik untuk menyaksikan dan menikmati karya-karya seni Indonesia lainnya. Leila Hudori, Los Angeles. Halo Pak. Ada apa Pak? Iya, kantor. Aku akan sama Bapak, sama Ibu dan Mara. Lama enggak pulang kamu. Mungkin masih lama, Pak. Saya baru bisa pulang. Iya, enggak apa-apa. Bapak ngerti.